selanjutnya adalah saya ajak mau makan rambutan. Nah, yang rambutan ini kan di Jepang tidak ada ya? Tidak ada. Halo, selamat siang. Ya, saat ini saya bertamu di rumah bos saya, orang Jepang. Nah, saya bawa oleh-oleh dari kampung, yaitu buah rambutan sama buah salak. Salak sitero desne. Di Jepang katanya tidak tahu. Indonesia nanti tapi jaga toga. Naik. Ya, di Indonesia dia belum pernah makan. Ya. Mari kita makan salak bersama-sama orang Jepang. Ya. Kore. Pesan ini tapi masukkan. Kore. Ah, sering. Terima kasih. Tede, tede juga. Ini benar-benar pertama kali dia makan salak. Jadi kan rasanya cepet-cepet gimana gitu ya. Nanti coba apa komentar dari beliau. これで何
awal-awal masih canggung, pikirannya baunya kayak durian. Saya sudah habis, orang Jepangnya belum habis. Oishi? Oishi kunai desu. Oishi kunai. Oishi. Nuzukashii desu ne. Taberu. Taberu. I can. But. So so. Taste desu. Yang penting bisa masuk. Nah, yang berikutnya adalah saya ajak mau makan rambutan. Nah, yang rambutan ini kan di Jepang tidak ada ya? Tidak. Tidak ada. Dan yang beliau tahu rambutan itu warnanya merah. Nah, ini saya bawakan rambutan rafia yang warnanya hijau. Mereka tidak percaya kalau yang warnanya hijau itu lebih enak. Iya. Ini lebih enak menurut saya. Oke. Okay. Jadi kata ya. Amai. Manis. Manis. Tidak ada di Jepang ya? Tidak ada. Ya, ini hanya ada di Indonesia.